Ultraman Orb Zephyrium guys. Waduh, mantap jiwa guys ya. Wah, waduh ini lebih gede lagi guys ya, lebih gede lagi cuy. Belnya jadi gede guys ya. Waduh. Episode spesial kamera terjio pini-pini guys. Waduh, mantap jiwa nih guys, episode spesial ya. Tiba-tiba muncul monster aneh di tengah kota guys. Apa yang terjadi guys di tengah kota itu? Monster apa itu guys? Monster apa itu? Aneh sekali. Waduh, ini mah monster Ultraman cuy. Langsung saja kita lawan Lupin. Henshin! Henshin! Kalau kamu serame itu, bisa kita kalau kamu serame itu juga. Wah, di crafting. Woi, ada apa sih? Woi, kasihan woi. Woi, sup, sup. Hiat, hiat. Wah, tak. Hiat. Mantap jiwa. Eh, kamu kata satu dong. Ayo, sini kamu lawan aku. Kamu mata gede. Gun Q kalau nggak salah nama kamu ya. Aku lupa. Hiat. Kamu lawan aku aja. Kamu si biarin si Upin guys lawan mereka berdua guys. Kita lawan dia aja. Hiat. Wah. Cuy, jangan beli dulu cuy. Mainnya cuy. Aduh, curang banget ini orang. Hiat. Boxing. Hiat. Mantap jiwa. Kita akan bantuin si Upin guys. Ini ngapain cuy? Aku gak buku gini. Petak. Mantap jiwa guys. Kalau kamu cuy mata gede. Kamu juga apa nih, buah-buahan anjay kamu. Buah-buahan apa kamu cuy? Woi. Kalau kamu cuy mantap jiwa. Ayo kamu juga. Kalau kamu cuy bangun kamu cuy ya. Aduh. Kita kalahin guys si merah ini ya guys ya. Udah kalah tuh guys si merah guys. Kita lawan dia sekarang. Belum kalah. Petak. Kalah kamu cuy merah. Kamu sekarang aku kalahin kamu ya. Kita akan bantuin Upin guys abis itu guys. Injak mati kamu cuy. Dia darah dia lebih tebal guys. Oke siap, kita akan lawan si Gonomo. Apa itu namanya aku lupa cuy. Pokoknya dia banyak di Ultraman ya guys ya. Di film-film Ultraman ini tuh banyak monster ini cuy. Ada macam-macam cuy. Bangun Ichi. Ichi sabar cuy. Kita lawannya itu ini cuy. Mantap cuy. Kamu jangan begitu cuy ya. Mati kamu cuy. Hiat. Mantap jiwa. Kamu Upin guys. Aku aja yang lawan. Gak apa-apa udah. Hiat. Mantap jiwa. Petak. Woi. Udah aku aja yang lawan Upin guys. Monsternya kocak banget cuy. Pas jatuh tiduran begitu ya bentuknya guys ya. Aneh cuy. Udah aku aja. Kok gak kalah-kalah cuy. Udah aku aja kayak lah ya. Halo, Tsukuyomi, ada apa? Guys, ada monster lagi di taman kota. Kali ini mereka besar. Baiklah, kami akan langsung ke sana. Ada apa, guys? Siapa yang telepon? Bukan urusanmu. Ayo segera ke taman kota. Ada monster lagi. Lalu mereka pergi ke taman kota, guys. Oke, siap. Buset, ini lebih besar dari yang tadi. Waduh ini lebih gede lagi guys ya, lebih gede lagi cuy. Seseorang datang guys, siapa yang datang guys? Ultraman. Ultraman 3. Kekuatan cahaya, berikan padaku. Ultraman Orb Zephyrium guys. Waduh mantap jiwa guys ya. Waduh kacau cuy. Siapa itu? Pokoknya kita bantu dia. Henshin! Henshin! Oke guys, kita akan bantu Ultraman Orb guys ya bareng Gio dan Kei. Oke, kalahkan monster guys. Oke, siap. Upin guys, ayo kita bantu. Ayo cuy. Oke, siap. Di akhirnya jalan guys ya. Ini gimana sih Upin guys? Ayo kita bantu cuy. Ini gede banget cuy. Woi. Woi, gimana nih? Shoot. Waduh. Ditarik cuy. Gede-gede gitu monster. Woi, kamu cuy. Kamu aja aku tarik. Waduh. Waduh. Apanya yang ditendang cuy? Jangan-jangan itunya guys ya. Apa? Aduh. Aduh. Jangan dah, jangan. Gak boleh guys. Itu bahaya guys. Ditendang lagi cuy. Aduh. Gak bisa kencing kamu cuy.
Bangun sih. Ini mau bangun guys. Dia ngebug kayaknya guys ya. Udah kalah guys. Cepet juga kalahnya cuy. Udah kalah deh cuy ya. Kamu lama banget monster yang ini. Kok udah kalah cuy ya. Gara-gara aku tendang ya. Jadi dia gak bisa kencing lagi guys. Oke siap. Ayo kita bantuin Ultraman Orb lawan yang gede ini guys. Oke siap. Terus gimana nunjuknya cuy. Ultraman Orb. Aku aja yang nunjuk. Mantap jiwa. Aku ternyata juga mau. Tak. Gak kena. Suwe. Gara-gara kegedean guys ya. Jadi susah. Aku aja Ultraman Orb. Kamu kecil banget Ultraman Orb. Kamu kecil banget cuy. Harusnya Ultraman gede cuy. Namanya gue udah Ultra ya. Guys, maaf, gak sengaja. Malah kamu yang ketarik. Otak, mantap juga guys. Bangun kamu monster. Monster, aduh. Aku akan mengalahkanmu, monster ya. Lihat. Bertak, aduh gak kenal lagi cuy. Woi, Ultraman Orb gak bantuin sekarang guys. Ultraman Orb bengong ya guys. Aku iseng, aku gubuk. Gak bisa di Ultraman Orb beda sendiri guys ya, gak bisa di ini. Maafin aku Ultraman Orb, aku gak bakal gebuk lagi, aku mau gebuk dia gitu. Masa aku gebukin Ultraman guys. Aus Ultraman Orb, bertak. Oke siap. Oke guys ya, sebelum itu kalian jangan lupa untuk klik like, lalu komen, dan share video. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasi bellnya guys ya. Aku sampai lupa cuy. Oke mantap jiwa guys ya. Coba kita bisa 1000 like guys, kalau 1000 like kita lanjut guys ya. Oke siap. Aku sampai lupa guys ya, tadi aku berantem yang tadi aku gak inget sampai-sampai guys. Oke siap. Bangun kamu cuy. Udah, dia kalah cuy. Udah aku aja yang ngebuk. Terus kali ini guys. Petak. Terima kasih telah membantu. Sama-sama. Apakah kau Kamen Rider? Bukan, aku adalah Ultraman Orb. Sebenarnya tubuhku ini raksasa. Tapi aku tidak tahu mengapa jadi kecil begini. Apa kau tahu penyebab monster itu kesini? Aku tidak ingat apa-apa. Aku hanya tahu tiba-tiba aku tertarik ke sini. Suara apa itu? Ayo kita ke sana. Waduh, ada Ultraman Belial guys, mantap juga. Siapa dia? Itu adalah Ultraman Belial. Dia sangat kuat. Hati-hati. Bukannya dia Ultraman juga? Dia adalah Ultraman jahat. Tarosan, Mebiusan. Ultraman Orb, Burn Might. Ultraman Orb, Burn Might. Oke, siap kali berubah bentuk guys ya. Wow, keren. Baiklah, kita juga. Kalahkan Belial guys. Oke siap, kita udah berubah guys ya. Jadi Armor Time Kamen Rider Geo XZ. Dan ini juga Armor Time Drive guys ya, Kamen Rider Drive. Nah ini kenapa Ultraman Orb, woi gebukin. Woi Ultraman Orb, woi akhirnya kamu mau gebuk. Ini Ultraman Orb berubah jadi Ultraman Orb Burn Might guys ya. Oke siap, kita kalahin Ultraman Belial guys ya. Kenapa mereka ada di sini guys ya? Kenapa mereka berdua kecil cuy? Aneh cuy, aku bingung cuy. Mantap jiwa. Aku baru mau jurus mantap jiwa aku. Aku aja, aku mau jurus mantap jiwa. Aduh, aku mau jurus mantap jiwa. Kamu gak bisa diem cuy. Mantap jiwa. Loh kan langsung kurang banyak darahnya. Udah woy, Ultraman Orb, aku aja yang lawan. Mantap jiwa. Loh kan kurang banyak guys ya. Mantap jiwa memang guys ya. Aku aja woy. Aduh, aku mau pakai jurus mantap jiwa lagi. Aku mau pakai jurus mantap jiwa, gak bisa guys. Kenapa nih? Aku aja gebuk dulu ya. Aduh, kok enggak kalian atuh-atuh napa berantem cuy? Ini kasian juga sih Ultraman Belial dikerokungin cuy. Mantap jiwa. Akhirnya udah setengah juga darinya guys. Kita injak aja guys. Drive lagi guys. Upin guys, kamu jangan gebuk aku ya. Upin jiwa lagi injak nih. Ultraman Orb Burn Might juga jangan gebuk aku cuy. Sabar cuy, woy, sabar woi. Astaga, gimana caranya kita lawan yang gini guys ya? Aneh cuy. Aku aja please. Ini tapi kenapa tiba-tiba hujan guys ya? Aneh juga cuy. Oke, siap. Woi, aku mau mantap jiwa itu sakit sekali cuy. Kalian, mantap jiwa, nah itu langsung kurang banyak guys ya kalau kena mantap jiwa ya, jurus mantap jiwa. Oh, si akhirnya si Upin guys akhirnya sadar juga guys ya, dia diem. Mantap jiwa. Udahlah, Ultraman Orb, kesel banget. Aku kasihan jadi guys. Sabar woi,
Mantap jiwa. Udah aku aja kalian ya. Udah aku akan mengakhiri ini Ultraman Belial. Aku akan menggunakan jurus mantap jiwa lagi. Udahlah kalian cuy. Hey. Aku kerain semua ya. Mantap jiwa. Waduh guys, Ultraman Belial jadi gede guys ya. Waduh kacau sih. Apa dia jadi raksasa? Besar sekali. Bagaimana bisa? Aku tidak bisa. Waduh, final kamera terdiri dikit. Waduh, waduh, apa ini yang terjadi, cuy? Waduh. Wow, mereka hilang. Kemana? Aneh sekali. Ya, aneh, cuy. Tapi di belakang ada Ultraman Belial meninggal, guys. Waduh, udah kamera terdiri dikit, guys. Di situ, ngapain ini, cuy? Jangan, gara-gara dia, guys, ya. Oke, siap. Lanjut di part selanjutnya, guys. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini agar gue bisa membuat video-video lainnya. Oke, gue Neko. Peace out.